Tanaman yang tumbuh berasal dari bibit. Kita lihat. Kita lihat kenapa bibit atau bukan. Masih salah. Benih, okay. Benih dong, benih. Bibe. Dari bapak. Lanjut, lanjut. Iya, iya. Iya, karena kan yang nanam anaknya nih. Iya, iya. Yang nanam anaknya. Bapak. Tanamannya dari mana? Dari bapak. Jawaban itu lagi. dikasih sama calon pacarnya itu apa tanaman dulu. Kamu sempurna banget, udah cantik pintar lagi. Baik, tanaman yang tumbuh berasal dari bapak. Apakah itu jawaban? Dari mana? Dikit lagi ya. Mungkin babeh. Babeh bisa kali. Baik, kita akan buka tanaman yang tumbuh berasal dari Bapak tahu tanaman gantung? Hei, kalau tahu kenapa emangnya? Ayo. Kenapa? Bapak tahu tanaman gantung? Tanaman gantung itu dari atas ke bawah, benar, ya, Pak. Menjalan ke bawah. Benar, Pak. Bapak Anda tahu tanaman gantung. Anda hanya melihat dari posisi meletakkan. Iya, dia ke bawah. Anda harus melihat dari esensi tanamannya. Apa? Loh. Pak, Bapak tahu nggak ada istilah? Tubuh tuh ke atas, bukan ke samping. Tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Nih, artinya ada yang ke samping juga sebentar, kan? Sebentar. Apa ulangi? Tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Anda bisanya cuma ngomong, praktekin dong. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Nih, ini hanya tumbuh ke samping. Makanya bisanya cuma ngomong. Lu bukan praktekin dong. Dia enggak artinya bahwa setiap yang tumbuh itu berkembang, enggak hanya dari bawah. Jakarta tuh tumbuh berkembang aja pesat bukan dari bawah. Ini tanaman. Iya udah itu kalau gitu saya salah. Yang yakin dong. Lu yang yakin. Lu yang yakin. Masa lu di depan. Udah tau kamu bukan bantuin. Jadi tanaman tumbuh berasal dari bawah. Dan mereka masih salah ya. Berarti skornya masih 0-0. Nah, Dimbe sekarang kita beri kesempatan. Kamu mau apa? Dimbe mau pilih yang mana? Aku mau yang ada clue-nya berarti 5 mendatar. 5 mendatar. Pertanyaannya, Cak. Nih, gampang di kota-kota besar biasanya banyak terjadi ini. Hmm. Makanya kualitas hidup di desa itu sebenarnya lebih baik. Yeah. Secara kualitas ya. Pertanyaannya, 5 mendatar. Limbah dan asap dari pabrik dan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan namanya? 3, 2, 1. Gak bisa jawab. Yaudah, apa nih? Polusi deh, polusi. Polusi. Apakah limbah dan asap dari pabrik ya dan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan namanya polusi? Pasti kita salah. Lihat apakah benar, Dok? Masih salah. Ayo, Dok. Tim A, asap motor, mobil asap namanya keluar. Keluar. Apakah limbah dan asap dari pabrik dan kendaraan bermotor yang mencemari lingkungan namanya keluar. Ceng, 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 ceng. Emang ini buat siapa? Menang. Buat kalian yang menang. Loh, kok buat aku? Emang aku karena kenapa? Jawabnya benar. Oh. Lu gak nyesel? Deninya lagi pergi, Pak. Deni kemana, Pak? Pergi. Pergi. Di rumah ada siapa? Okay. Gak ada orang. Ini siapa? Yang jauh siapa? Gembok. Sombong lo, sombong. Habis ini gue bales. Iya, kita bisa menang-menang aja. Ya. Den, gak nyesel ngeluarin gue dari Cagur, Den. Gue pinter loh, dan gue pinter loh. Iya. Cagur nyari yang lucu, bukan nyari yang pinter. Ah, tapi gue selain pinter kan juga lucu. Kok apaan ini maksudnya? Ini bagi yang mohon maaf belum beruntung,
diberi itu. Silakan dicicipin. Dinikmati ya. Terus silakan. Iya. Kita tas dulu dong. Tidak menjawab dengan benar. Memang enggak mudah, entar gua keguguran. Mereka mau makan dagangan lagi. Hiburannya dari penyanyi siapa, Duk? Apa? Hiburan dari penyanyi siapa? Penyanyi dangdut. Siapa? Ada namanya Sinife. Siapa? Ayu. Ya. Ayu. 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 Baju kepala kalau enggak jalan jadi Ayu Teng Teng gitu. Iya. Kalau enggak tuh ya Teng Teng. Ini mau. Main-main ke rumah lah, entar belajar sama saya. Kita konsentrasi kita harus membalas ya. Oke. Kok pegangan? Menyebrak kan? Emang ngapain pakai gitar itu? Kita harus menyatukan semangat, Pak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Kita lanjutkan ya. Kita emang harum. Bar, okay. Jangan mau kalah, Bar. Okay. Kita lanjutkan, Bar. Kita tepuk tangan dulu biar makin semangat. Kembali lagi ke tim A, silakan. Dua aja kan yang kita, ada clue. Kita coba yang susah aja ya, biar kalau kita salah, jadi mereka punya kesempatan buat jawab. Oh iya, iya. Okay. Baiklah. Pak, yang susah Pak, dua Pak. Dua mendatar. Iya. Baik. Patih kerajaan Majapahit yang terkenal, pasti? Pasti pria. Nah ya betul tuh. Pasti pria. Yaudah hanya dua deh, pasti pria. Apakah patih kerajaan Majapahit yang terkenal pasti pria? Setelah yang satu. Saya pernah nonton Haji Romai Rama nyanyi judi. Ya. Gak pernah dia judi, dia ngomong tet. Gak pernah tuh Haji Romai Rama pakai tet. Pakai melodi panel, judi, dia ngomong, tet, gak pernah.